Baiklah, kita sudah menemukan lokasi yang tepat. Sekarang saatnya kita untuk as soon as possible kita langsung sini. Kita sembunyi. Mana dia perginya? Kita ke sebelah kanan ya. Oke, Daniel trap. My God. Oh my God. Oke, stepnya nggak keren. Oke. It's but kita buka sini. Kita sembunyi. Langsung jatuhkan. Langsung kita menuju ke sini. Dia belum sempat ke bawah ya. Oke lah kalau begitu, kita langsung menuju ke sini. Buka ini. Buka. Ini kita jatuhkan dulu. Ini kita turn on. Aduh, dia malah jatuhkan itu lagi. Kuncinya sembunyi. Yalah kau ke bawah. Oke, kita ke bawah. Nice. Oke. Kita langsung naik. Naik ke puncak gunung. Bentar. Sini ya. Oke. Ambil. Sini. Oke. Cepat 30 detik ini. Ambil remote. Dia udah datang belum? Seharusnya lihat di timer recording saya ya, 30 detik. Kayaknya belum ya. For sure, oke lah. Kok nggak jatuh? Kok nggak jatuh? Kok nggak jatuh? Oh, baru dia datang. Saya harusnya lihat di timer recording saya itu ada waktu 30 detik. Detikannya di situ. Heal. Lempar. Oh ya, kita pancing sini saja. Buka. Mana kuncinya? Biar aman kita. Tut 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 tut.
Tutututu. Kau kejebak lagi. Tutututu. Oh, gak pingsan-pingsan. Oke, 30 detik. Oke, sampai. Gak perlu tahu sih saya, soalnya saya harus ke bawah ini. Nah, ini sekarang problemnya. Ini sekarang problem, the real problem. Tadi di situ saya waktu recording pertama udah sempat recording ini sebenarnya. Karena gagal, ya udah saya ulang lagi. Kalau saya gagal lagi, setelah satu dan kok bisa beda? Why? Kok bisa beda? Kok bisa beda ya? Ya
Itu bakalan ke bawah nggak itu? Oke, apakah kita bisa sekarang lari? Gila, kalau begitu. Kaget bener-bener kaget. Soalnya sekarang dia ragu ya saya. Kedengarannya dia ke kanan tapi ternyata larinya aja kita berhasil. Ya, gak bisa ngejar kau. Inilah kebebasan kita. Bisa ternyata mode hard. Oh my god, walaupun harus gagal sekali karena kodenya berbeda ya. The end. Nice sekali.
Kita berhasil di mode hard. Apakah saya harus coba di mode ekstrim? Haruskah saya coba di mode ekstrim? Artinya sudah seperti ini, apalagi ekstrim ya. Tapi kalau video ini banyak yang suka, namanya request, saya akan coba di mode ekstrim. Dan juga saya akan coba di mode hard untuk game Granny yang kelima. Karena kemarin kan gagal karena ngebug. Sekarang mudah-mudahan nggak ngebug. Saya akan coba mode hardnya. Dan semoga bisa lolos. Baiklah semua, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video Granny berikutnya. Saya Manatet. See you next time. Goodbye.